Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah SWT dengan izinnya dapat kita bertemu secara maya untuk kali ini bagi sama-sama berkongsi berkaitan dengan subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya yakin bahawa semua pelajar telah, semua calon-calon SPM telah melalui beberapa siri peperiksaan bagi SPM pada tahun ini. Alhamdulillah, bagi tahun ini, bagi subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, kita mendapat tarikh yang agak terakhir sekali, iaitu pada 6 Haibulan 3 2024. Jadi saya mengharapkan anak-anak calon SPM 2023 masih bersemangat untuk meneruskan peperiksaan SPM 2023. Jadi sebagai langkah persediaan akhir bagi menghadapi PQS pada 6 Haibulan 3 2024, di sini saya ingin berkongsi beberapa tip supaya dapat memudahkan calon-calon anak-anak bagi yang mengambil subjek PQS untuk menjawab subjek ini dengan lebih baik dan cemerlang. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Unit Pendidikan Islam PPD Kulim Bandar Baru kerana atas inisiatif ini menganjurkan sesi rakaman ini bagi panduan kepada anak-anak calon SPM yang mengambil subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam siri ini, saya akan membahagikan kepada tiga slot. Slot yang pertama iaitu bahagian A, slot yang kedua bahagian B, dan slot yang ketiga adalah kebat. Okey, kita akan masuk kepada slot bahagian A, iaitu slot yang pertama. Okey, kita lihat slide. Sebelum tu, ingin saya berkongsi sedikit pengalaman lah. Melalui pengalaman saya dulu, bila kita nak menghadapi SPM, nak mengambil satu peperiksaan yang besar dalam hidup kita, kerana SPM ni bukan saja dinilai untuk kita masuk universiti sehingga kita ke peringkat PhD, kita memerlukan, kita masih lagi menggunakan SPM. Jadi dengan itu saya, dengan itu kita perlu sebagai langkah untuk kita meningkatkan motivasi kita, kita perlulah menjejaki kecemerlangan. Untuk cemerlang, kita perlu menjejaki kecemerlangan. Okey, mudahnya untuk berjaya, mudahnya dapat A bila kita melihat kecemerlangan sahabat-sahabat atau senior-senior yang sebelum ini. Antara yang saya boleh bawa contoh di sini, kalau kita lihat di slide, insan cemerlang dalam SPM 2020, iaitu adik Nur Nadia binti Azhar Al-Hafizah, iaitu merupakan pelajar SMK Agama Kedah, dia telah mendapat 11 A+. Walaupun kita semua mengetahui pada SPM 2020 merupakan satu tempoh masa yang kita semua menghadapi COVID masa itu, namun atas kegigihan adik Nur Nada binti Azhar telah berjaya memperoleh satu keputusan yang cemerlang. Jadi dengan kita melihat kecemerlangan yang dibawa oleh senior-senior yang sebelum ini, maka saya amat berharap calon-calon SPM pada tahun ini dapat membuktikan kecemerlangan yang kamu bakal perolehi pada SPM tahun ini. Okey, seterusnya kita akan lihat teknik bagaimana kita nak menguasai PQS. Kita perlu memahami bagaimana teknik menjawab dalam PQS. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, format KSSM bermula pada tahun 2021, di mana sebelum ini kita menggunakan format KBSM
bermula daripada 2021 format KSSM telah diguna pakai oleh calon pada tahun tersebut. Okey, seterusnya dalam subjek PQS kita ada dua kertas. Di sini saya ingin memberi secara ringkas mengenai apa yang terdapat dalam subjek PQS. Iaitu kalau kita lihat subjek PQS dia mengandungi dua kertas. Kertas yang pertama 5227/1 yang memberi wajaran markah di situ adalah 80. Kertas 2 5227/2 memberi wajaran markah di situ 20 markah. Okey, untuk kertas 1 dia mempunyai soalan objektif pelbagai bentuk dan soalan subjektif. Soalan objektif pelbagai bentuk dia berada di bahagian A yang kita akan terokai nanti secara lebih mendalam bagaimana kita nak menguasai bahagian ini, dan bahagian B soalan objektif. Dan kertas 2 semua calon telah mengambil untuk kertas 2 ini di mana ia melibatkan ujian lisan berasaskan ujian lisan. Di mana ujian lisan ini mengandungi tilawah dan juga hafazan. Okey, seterusnya saya hanya akan memberi fokus kepada kertas 1 5227/1. Okey, seterusnya kalau kita lihat dalam kertas 1 ini kita perlu menguasai apa yang ada di dalam kertas 1. Di mana kalau kita lihat di dalam kertas 1 bilangan soalannya dia mengandungi dua bahagian, iaitu bahagian A 20 soalan. 20 soalan itu adalah soalan objektif pelbagai bentuk yang semua calon perlu jawab kesemuanya. Dan setiap soalan memberi markah 1 markah, bila 20 soalan 20 markah. Sementara bahagian B mengandungi 4 soalan, tiada soalan pilihan. Calon perlu menjawab semua soalan di bahagian B, soalan 1, 2, 3 dan 4. Setiap satu soalan mengandungi 20 markah. Keseluruhan bahagian A dan bahagian B memberi markah 100 markah. Cuma wajarannya adalah 80. Maknanya semua pelajar masuk dalam dewan peperiksaan telah ada padanya 20 markah. Dia perlu mengutip 80 markah untuk penulisan. Okey, baik, kita lihat slide seterusnya. Tempoh masa yang diberi untuk kamu menjawab bahagian A dan juga bahagian B ialah 2 jam 30 minit. Jadi calon perlu bijak membahagi masa. Maksud saya bila 2 jam 30 minit, bahagian A calon digalakkan supaya menggunakan 30 minit di bahagian A, kemudian 2 jam lagi di bahagian B. Sementara di bahagian B, walaupun 2 jam kita mempunyai 4 soalan. Jadi calon perlu bijak untuk membahagi masa supaya tidak berlaku pembaziran masa di satu-satu soalan dengan terlalu lama. Jadi saya cadangkan di sini soalan satu calon perlu menggunakan masa di situ lebih kurang 30 minit. Soalan kedua calon perlu menggunakan masa 30 minit, begitu juga dengan soalan nombor 3 dan 4. Keseluruhan markah yang masa yang digunakan untuk bahagian B ialah 2 jam. Ditambah dengan bahagian A 30 minit, jadi masa yang diperuntukkan di situ 2 jam 30 minit. Okey, kita lihat seterusnya apa yang perlu calon beri perhatian. Ini saya amat berharap calon perlu memberi fokus kepada bahagian ini, pembahagian markah untuk PQS. Kalau kita lihat, di sini saya membuat pembahagian markah bahagian A dan bahagian B. 20 markah untuk bahagian A dan bahagian B 80 markah. Bahagian A, seperti mana saya maklum tadi, kamu diberi masa 30 minit dan bahagian B 2 jam. Cuma saya nak ingatkan di bahagian B, kita ada soalan 1 hingga 4 dan 20 markah setiap soalan. Namun di setiap soalan 20 markah itu, kalau semua calon boleh lihat di situ saya letakkan 14-16. 14 dengan 6 markah. Apa maksud 14 dengan 6 markah itu? 14 dan 6 markah itu merujuk kepada 14 itu adalah soalan yang tidak melibatkan item kebat.
sementara 6 markah itu adalah soalan yang melibatkan item kebat. Jadi cara jawapan calon perlu melihat kepada bentuk soalan sama ada kebat ataupun tidak. Jadi bila dapat kertas soalan, pastikan kamu bulat siap-siap di mana soalan kebat. Di soalan satu akan ada satu soalan kebat, kamu bulat siap-siap dekat situ. Soalan nombor dua ada satu soalan kebat, jadi kamu tanda di situ soalan kebat supaya tidak berlaku kekeliruan semasa menjawab. Okey, ini adalah pembahagian markah. Jadi saya nak semua calon SPM yang mengambil subjek PQS memahami bentuk soalan. Berdasarkan pembahagian markah ini, calon untuk subjek PQS perlu menjawab PQS menggunakan tiga bentuk jawapan. Yang pertama, bentuk jawapan bahagian A berbeza dengan bentuk jawapan bahagian B. Dan dalam bahagian B sendiri mempunyai dua bentuk jawapan, iaitu jawapan yang memerlukan kebat dan jawapan yang tidak memerlukan kebat. Okey, seterusnya saya akan membawa calon untuk melihat bagaimana nak menjawab bahagian A. Bahagian A, saya akan fokus kepada bahagian A saja dengan secara mudah dan ringkas untuk kamu gunakan tips ini di dalam peperiksaan nanti. Okey, dalam bahagian A, yang ini saya letakkan dalam bahagian A dan B. Bahagian A 20 soalan, bahagian B 4 soalan. Okey, kita lihat slide yang seterusnya di mana kita akan memberi fokus kepada bahagian A sahaja. Bagaimana nak jawab bahagian A? Okey, bahagian A kita diperuntukkan untuk calon SPM adalah 20 soalan. Di mana daripada 20 soalan itu setiap soalan menyumbang markah 1 markah. Jadi bentuk soalan dalam bahagian A dinamakan dengan bentuk OPB, objektif pelbagai bentuk. Bila kita nak menjawab soalan yang melibatkan objektif pelbagai bentuk, suka saya ingatkan calon supaya tidak menjawab melebihi 3 patah perkataan sahaja. Okey, dan kebanyakan soalan di dalam bahagian A semua berpandukan di SKP dan buku teks. Jadi calon perlu membaca buku teks untuk mendapat idea-idea untuk mengingat apa yang ditanya di dalam bahagian A. Bagaimana kita nak nak memperoleh 20/20 bahagian A? Dia tidak ada jalan yang mudah untuk kita dapat 20/20 melainkan melalui latih tubi dan juga ulang kaji. Latih tubi tadi adalah satu bentuk yang berkesan untuk kamu nak menguasai bahagian A. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Bila kita bahagian A ni dia menguji semua topik. Kita tak boleh nak skip tajuk, tak boleh. Bahagian A dia menguji semua topik dalam suratan dan dia meliputi takrif, konsep, fakta, hukum, ciri-ciri dan sebagainya. Dan lebih kepada bentuk-bentuk bahagian A ni dia ada 4 bentuk. Calon perlu menguasai secara kualitatif dan kuantitatif. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Bagaimana nak menjawab soalan bahagian A? Pertama sekali, calon mesti baca dengan teliti soalan tersebut. Maksud teliti di sini, dalam kalau kita lihat dalam bahasa Arab pun dulu masa saya belajar, ustaz saya bagi satu kaedah, al-fahmu su'al nisful ijabah. Faham soalan itu sebahagian dari jawapan. Jadi baca berulang kali, sekurang-kurangnya 3 kali kamu baca soalan tadi sudah memadai untuk kamu memahami. Kemudian kamu gunakan jari kamu untuk membaca soalan. Jangan kita baca secara tanpa kita tunjuk. Sebab sekiranya kita tidak tunjuk dengan jari tadi, mungkin mata kita terpandang ke tempat soalan yang lain. Okey, garis kehendak soalan. Sekiranya dia minta kecuali, tidak, bukan dan sebagainya. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, dalam 20 soalan tadi, kita boleh bahagikan bentuk soalan dia kepada 4 bentuk. Soalan nombor 1 sampai 8, ia adalah soalan berkaitan dengan tajwid. Soalan 9 sampai 12, ia adalah soalan berkaitan dengan ulum hadis, ulum Quran,
ada dalam tu akidah dan juga adab. Sementara soalan bahagian, soalan bagi nombor 13, 14, 15 dan 16 pun melibatkan bidang ulum Quran, ulum hadis, akidah dan akhlak. Sementara soalan nombor 17, 18, 19 dan 20 ia melibatkan soalan masih dalam bidang empat bidang tersebut, namun bentuk penyoalannya adalah lebih kepada bentuk gambar rajah dan sebagainya. Namun kedudukan soalan ini di mana-mana dia berada tidak penting, tapi yang penting bagaimana nak menguasai cara nak menjawab soalan tersebut. Okey, kita lihat soalan nombor 1 sehingga 8. Soalan nombor 1 hingga 8 ia melibatkan soalan tajwid. Dalam 1 hingga 8 tu terdapat 4 bentuk soalan. Kalau kita lihat soalan nombor 1 dan 2, ia soalan dia mesti minta kepada calon untuk menulis hukum tajwid bagi kalimah Al-Quran yang bergaris. Jadi di sini calon atau pelajar, kamu perlu meletakkan hukum sahaja. Kamu tidak boleh menceritakan cara bacaan kerana soalan 1 dan 2 hanya hukum. Dan bagaimana nak menjawab hukum, kamu perlu menjawab hukum secara lengkap. Contoh, saya ambil di sini, mad arid disukun. Pelajar tidak boleh menjawab mad arid saja, perlu kepada jawapan yang lengkap iaitu mad arid disukun. Dan contoh lagi, kamu boleh lihat mad silah. Saya dapati kebanyakan calon suka menjawab mad silah sahaja tanpa menentukan bentuk dia. Okey, contoh, kalau saya lihat mad silah khosirah atau mad silah tawilah. Begitu juga mad wajib, mad jaiz, perlu jawab secara lengkap jawapan yang hendak diberi oleh calon. Okey, suka saya ingatkan di sini, ini adalah perkara penting, iaitu mulai tahun ini kita dimaklumkan bahawa jawapan calon perlu ditulis di dalam kertas soalan. Tidak ada lagi kertas jawapan yang disediakan. Jadi soalan yang diberi kepada kamu, jawapan kamu pun tulis di dalam kertas soalan tersebut. Okey, jelas? Okey, jadi sekarang kita akan berpindah kepada soalan 3 dan 4. Soalan 3 dan 4 masih lagi soalan tajwid, di mana soalan ia calon diminta untuk menjawab cara bacaan. Okey, pada contoh kalimah yang Al-Quran yang garis. Cara bacaan di sini, calon tidak perlu menulis dalam satu ayat yang panjang. Contoh, kalau dia nak mat cara bacaan bagi mat wajib atau mat jaiz, calon hanya perlu tulis panjang 4/5 harokat. Itu adalah jawapan yang terbaik. 4/5 harokat. Sekiranya pelajar kita panggil dia rasa sangsi. Contoh, dia hanya ingat 4 harokat tapi dia tak ingat 5. Kita tak perlu teka 4, 5, 6. Kita terus kepada ingat yang 4 tulis 4 saja. Ingat 5 tulis 5 saja. Tetapi kalau calon ingat 4/5, jawablah 4/5. Itu adalah jawapan yang terbaik. Okey, baik. Calon tidak perlu menghuraikan cara bacaan dengan terlalu panjang. Dibaca dengan kadar panjang tak perlu. Terus kepada panjang 4/5 harokat. Okey, bagi soalan 5 dan 6. Soalan 5 dan 6 ini adalah soalan istilah. Istilah di dalam tajuk tajwid dengan tempat dan 5 lebih kurang 12 istilah. Jadi calon perlu menghafaz 12 istilah bagi menjawab soalan nombor 5 dan 6. Bagi saya ini adalah satu bonuslah untuk calon kerana kita dah tahu 12 itu yang akan ditanya, cuma 2 saja dari 12 yang akan ditanya, maka peluang hafaz 12 yang telah yang perlu kamu keluar tulis. Ia memudahkan kamu untuk menjawab soalan 5 dan 6. InsyaAllah jangan kamu buang, jangan kita tinggalkan soalan 6 tersebut. Kemudian
soalan 7 dan 8. Soalan 7 dan 8 ia berkaitan dengan si tempat kosong dengan jawapan yang betul. Ini melalui pemahaman, insya-Allah kamu dapat menjawab soalan 7. Slide seterusnya. Okey, ini contoh-contohlah kalau kamu dapat lihat. Contoh soalan 4 12. Okey, baik. Seterusnya kan sekiranya puan dapat merebut markah 20/10. Okay, lagi sekali lagi. Satu lagi. Satu lagi slide. Okey. Menjawab bagi. Tidak boleh menjawab lebih 3 patah perkataan. Mat berharap kamu sentiasa mengulang kaji untuk mahir dalam bahagian A dan saya akan undur lagi slide ini. Okey. Okey. Dan dapat kamu perlu latih yang paling untung bahagian A saya bila kita dah ada istilah-istilah yang akan ditanya seperti dalam bahagian tajwid dan juga bahagian A, bahagian ulum Quran, hadis dan akhlak, semua istilah-istilah empat ini perlu kamu hafal dan perlu kamu ambil markah dalam bahagian ini. Saya amat kamu dapat menggunakan tips yang saya bagi dalam bahagian A untuk menjawab dengan baik pada 6/3/2024 bagi bahagian A, insya-Allah. Dan saya berhenti dulu setakat ini dan kita akan sambung lagi bahagian A pada siri yang berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.